Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita telah berkumpul bersilaturahim antara Badan Amidah Nasional Kabupaten Kuningan, Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Dari Kementerian Agama hadir langsung Kepala Kamenan. Dari Dinas Pendidikan Kebudayaan hadir langsung pribadi Pak Dokendes Hamzah, disertai dengan para pengurus GPAI dan MGMP PAI se-Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, saya sudah berterima kasih dan menghimbau kepada semua pihak, terutama yang di Kementerian Agama. Alhamdulillah, Kementerian Agama sekarang hampir 100% sudah melaksanakan zakat. Hanya ini kepada Pak Dinas Pendidikan Kebudayaan, bahwa guru agama itu kan dilahirkan oleh Kementerian Agama, berarti ibunya, sementara ayahnya Dinas Pendidikan Kebudayaan atau Pemda. Kenapa sekolah dulu di Kementerian Agama, sekarang alhamdulillah diangkatnya oleh pemerintah daerah atau Dikbud, digajinya alhamdulillah dan Dikbud, tapi sertifikasinya dari Kementerian Agama oleh induknya. Alhamdulillah yang sertifikasi dari induknya sudah membayar zakat semua guru agama, tinggal yang dari bapaknya itu yang gajinya belum dikeluarkan zakatnya. Mudah-mudahan nanti guru agama kalau sudah zakat semua dari sertifikasi dan juga dari gajinya, diikuti oleh yang hampir 6.000 orang anggota di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pak Kadis Pauca. Itu garapan Bapak ini, PR barangkali. Nah ini mudah-mudahan nanti dengan semuanya sudah berkiprah, Bajnas Kabupaten Kuningan itu bisa meningkat dari segi penghimpunan. Kalau penghimpunan meningkat, otomatis masyarakat Kuningan akan mulai terbantu dan angka kemiskinan akan segera terangkat dari Kabupaten Kuningan. Yang sekarang kita lakukan adalah karena GPAI dan MGMP serta KKG SD akan menyelenggarakan pentas seni PAI, sehingga pada hari ini akan kami serahkan untuk distribusi di lembaga yang bersangkutan sebanyak 60 juta rupiah untuk dimanfaatkan oleh kegiatan pentas seni PAI baik SD, SMP, SMA, SMK, termasuk mudah-mudahan dengan pendistribusian ini bisa membantu kegiatan serta pendistribusian sebagaimana mestinya. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita memberkah sehingga semua masyarakat terutama ASN Kabupaten Kuningan bisa menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Islam.